Ciku Bedok. Hihi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kumpi di channel kesayangan kita, Kumpiku Medok. Sama Tirek ya, lupa Kumpi. Jadi hari ini kita akan review mainan yang sudah agak lama kita gak cari-cari ya. Ini kebetulan Kumpi kemarin pengen review lagi, terus Kumpi dapat nih mainan keren. Oke, langsung saja teman-teman, kita bahas mainannya, let's go. Oke teman-teman, seperti yang sudah teman-teman lihat nih, teman-teman lama kita tidak bertemu dengan Monster Flag. Jadi Monster Flag ada seri barunya nih, seri 5. Kumpi belum dapat semua nih seri-seri yang sebelumnya, udah keluar lagi nih seri 5. Seperti biasa, Enko Toys ini jadi brand, super brand ya teman-teman. Monster Flag nih serinya teman-teman, terbaru nih keren teman-teman. Nah Kumpi kemarin kebetulan dapat yang ini nih, yang edisi spesial nih, dapat yang Flyman. Katanya sih glow in the dark, tapi Kumpi belum coba ya apakah benar glow in the dark. Ini teman-teman langsung saja ke pelakunya. Bahan masih sama ya, karakter elastis nih, dipajangkan. Bentuknya lalat ya teman-teman, monster lalat ini. Nah yang berbeda dengan Monster Flag sebelumnya, ini lebih berat teman-teman. Ini zombie ini kalau nggak salah seri 3 ya, lebih berat, ini lebih ringan. Nggak tahu karena itu edisi spesial, karena yang saya sebelumnya Kumpi belum pernah dapat yang edisi spesial. Nah ini tuh lebih ringan, ini lebih berat. Oke teman-teman, warnanya hitam, tangannya ya kayak capit gitu ya, artinya ini ada sayapnya, tapi ini matanya merah nih. Kita tarik lagi ya. Nah Kumpi belum coba sih apakah benar glow in the dark. Kumpi akan coba untuk terangi dulu, kurang Kumpi nggak ada senter, kita pakai HP aja, kita terangi dulu teman-teman, kita terangi dulu, kita matikan lampu studio Kumpi dulu. Apakah benar dia glow in the dark ya teman-teman? Nah, ya. Ya. Kita tulis judulnya. Nah, kita tanya teman-teman, apakah benar glow in the dark? Oh iya teman-teman, tapi memang harus disorot. Tuh teman-teman. Ya glow in the dark, tapi nggak semua badannya ini glow in the dark. Tapi ya mungkin ya, ini semua badannya. Oh enggak teman-teman. Iya sih, cuma memang harus ada intensitas cahaya yang besar, diserap dalam waktu lama, baru mungkin dia bisa glow in the dark secara sempurna teman-teman. Gitu keren ya, isi spesial. Tapi belum pernah dapet sih untuk seri-seri yang lain isi spesialnya, jadinya nggak bisa membandingkan. Tapi yang jelas yang ini lebih ringan, nggak tahu sih karena dia edisi spesial atau memang untuk edisi spesial itu ya lebih ringan, kurang tahu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video Kumpi kali ini. Coba like, comment, dan subscribe channel Kumpi, serta share video-video Kumpi agar teman-teman yang lain tahu tentang channel Kumpi ini ya teman-teman.
teman-teman jangan lupa komen juga agar channel Kumbi ini terus berkembang, share juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.